So kenapa bisnis harus autopilot? Saya baru selesai tiba dari Filipina for the weekend, tapi saya berangkat hari Jumat. So kenapa bisnis harus autopilot? Atau apa yang membuat sebuah bisnis harus autopilot? Autopilot adalah bukti bahwa sistem dan people Anda efektif. Autopilot menunjukkan bahwa people dan sistem Anda efektif. So, selain bukti bahwa Anda memiliki sistem dan people yang efektif, berarti Anda juga tahu bahwa Anda bisa meninggalkan bisnis, bisa mewariskan bisnis, bisa membuat bisnis berjalan dengan terstruktur tanpa Anda, itu pastinya karena Anda memiliki sistem kelasnya yang menguntungkan dan autopilot. Syarat-syarat autopilot sebetulnya tidak dimulai dari SOP. Syarat autopilot dimulai dari sistem kontrol. Kalau Anda bisa kontrol bisnis Anda dengan benar, kalau Anda bisa pastikan semua karyawan produktif, Anda bisa memastikan bahwa apa yang Anda instruksikan dijalankan dengan benar, apa yang Anda instruksikan menghasilkan sesuai apa yang Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan, ini berarti Anda memiliki dasar autopilot system. Banyak business owner shortcut, bisnisnya belum rapi, bisnisnya belum menguntungkan, bisnisnya tidak menggunakan metodologi apapun, tidak memiliki prinsip-prinsip manajemen apapun, lalu kemudian langsung bikin SOP. Efeknya apa? Pada saat bisnis distandarisasi, maka kekacauan yang ada ikut menjadi standar. Kalau bisnis Anda kacau, maka kekacauan itu harus dijalankan, wajib. Kenapa? Karena berdasarkan SOP harus dilakukan. So, untuk membuat bisnis autopilot, step paling basic adalah buatlah blueprint. Dan blueprint ini yang akan membuat bisnis Anda memiliki sistem kelas dunia. Anda bisa memilih, saya mau pakai spare part apa dalam bisnis saya, oke? Setelah itu, Anda baru create system control. Sama seperti mobil, mobil itu didesain infrastrukturnya berdasarkan blueprint. Tetapi setelah blueprint itu diciptakan, maka mobil itu harus bisa dikendalikan dengan baik. Kalau tidak bisa dikendalikan, mobil itu akan kacau, bahkan tidak bisa dipakai. Untuk mempelajari dua sistem ini, Anda bisa ikut workshop Business Mastery. Business Mastery adalah workshop yang saya desain untuk membantu business owner memiliki bisnis yang menguntungkan autopilot menggunakan sistem kelas dunia. Dan ini sudah saya jalankan bertahun-tahun. Umumnya, Business Mastery hanya hadiri oleh customer atau client top coach Indonesia. Eksklusif. Karena di sana saya membuka rahasia 2 tahun coaching dalam 2 hari. Anda sudah tahu ilmu itu, Anda bisa mengimplementasikan semua ilmu yang saya ajarkan di Business Mastery selama 2 tahun. So, kalau Anda ingin ikut Business Mastery, yuk bergabung untuk membuat bisnis Anda tersistemasi dan autopilot, tentunya dengan menggunakan sistem kelas dunia. Siapa yang sebaiknya hadir? Yang harus hadir harus business owner, dan kalau bisa ajak business partner untuk bisa menentukan langkah blueprint 100 tahun di bisnis Anda. Yuk bergabung bersama saya, bersama para pengusaha lainnya yang memang memiliki heart and spirit untuk membuat bisnisnya tersistemasi, autopilot, dan tentunya menguntungkan. So, thank you so much. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan.